Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. La barakata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ikhlas itu bumi orang mukmin dan amalannya temboknya. Tembok itu boleh bertukar dan berubah, namun bumi itu tidak. Dan asas bangunan itu mestilah atas takwa. Jika orang mengatakan bahawa saya sudah memutuskan segala-galanya kerana menuju kepada Allah Ta'ala, maka kenapa dia tidak mencukupi keperluanku lagi? Jawabnya, bahawa kelemahan itu padamu, bukan pada Rasul. Kerana dia, yakni Rasul, tiada menutur dari hawa nafsunya. Adakah padamu suatu kebaikan daripada Allah Ta'ala? Tidak, demi Allah. Malah kamu sekalian adalah orang-orang yang cukup asyik dengan dunia dan keindahannya. Sebab jika engkau memang benar pada apa yang kau mendakwa, nescaya engkau tidak sampai lemah mahu menuntut daripada Allah Ta'ala walau sebesar zarah sekalipun. Lemparkan dirimu pada lembah takdir sehingga apabila tercapai perkaranya kelak, akan berhubung kepada darjatmu ke pintu pendekatan. Akan datang menyambutmu wajah yang bagus dari keindahan dunia dan akhirat. Kerana sudah sempurna kesayangan di antara kedua kamu. Semua hijab dan tabir serta sebab musabab telah terangkat. Engkau mendengar panggilan meminta tolongnya dari lembah takdir. Pegang baik-baik amanatmu dan tunaikannya. Khidmatku hanya untukmu. Aku sebenarnya tertahan di dunia ini untuk menjaga apa yang wajib atasmu dan buatmu. Yang akan mensyafaatkan penerimaannya ialah pendekatanmu sendiri. Ketika itu akan terhulur tangan ilmu kepadanya dengan dibantu oleh tangan hukum. Aku penyelamatmu dalam perkara ini pada permulaan perkaramu sebelum penentangan tabiatmu, hawa nafsumu dan kemahuanmu. Meskipun engkau mendakwa diri dari golongan muqarrabin yang dekat, yang dicintai Allah, semua itu adalah suatu kecewa yang melazim dirimu dan pengharaman yang menipumu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, semalam kita bicarakan tentang al-inqita'u ilallah. Al-inqita'u ilallah, memutuskan segala hubungan selain daripada Allah untuk berhubung dengan Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah, memperbanyakkan masa dalam mentaati Allah. Siapapun yang memperbanyakkan masanya mentaati Allah, maka Allah SWT akan mencukupkan keperluannya, memenuhi hajat dan kehendaknya. Tetapi siapa yang tidak mahu bersama dengan Allah dan dia membiarkan dirinya dengan dunia, hawa nafsu, tabiat manusia dan syaitan, maka dia akan dibuli. Dia akan tenggelam dalam lautan dunia yang melalaikan, terbelenggu
dengan tabiat dan syahwat yang memusnahkan, dan hancur dengan syaitan yang menyesatkan. Maka Syekh Abdul Qadir, sambungan kepada apa yang kita bicarakan semalam, kata beliau, ikhlas, perumpamaan ikhlas itu bumi bagi orang mukmin. Manakala amalan ialah tembok. Manakala takwa itu asas dibinanya tembok. Orang beriman yang benar-benar nak dekat dengan Allah, dia mesti ada ikhlas. Ikhlas suatu benda yang tak boleh berubah. Sama ada dia sakit atau dia sihat, dia senang atau dia susah, dia di atas atau di bawah, sama ada dia bersendirian atau bersama dengan orang, dia tak boleh berubah, dia ikhlas. Umpama kita melihat sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bumi, tanah, tanah itu tidak berubah, dia adalah tanah. Yang akan memagari tanah ini, yang menjadi sempadannya, ialah namanya amalan. Maka tembok yang menjadi sempadan kepada tanah kita, namanya amalan. Seorang yang banyak amalannya, maka dia akan memagari tembok yang lebih, dia akan memagari tanah yang lebih luas. Besar tanahnya, maka besar pagarnya. Kecil tanahnya, maka kecil pagarnya. Artinya orang yang ikhlas akan menunjukkan amalan yang banyak. Orang yang sedikit ikhlas, maka amalannya semakin sedikit, sehingga sampai peringkat tak ada amalan kalau tidak ada keikhlasan. Bila kita ikhlas pada sesuatu, maka kita akan buat lebih baik, lebih banyak. Semakin matang ikhlas kita, maka kita dapati ia akan mematangkan amalan kita. Macam kita sebut tadi, besar tanah, besar tembok. Asas membina tembok itu pula ialah takwa. Kalau sekiranya tidak ada takwa dalam pembinaan tembok, maka ia mudah roboh. Ditolak, jatuh. Datang angin dan ribut, tumbang. Maka perlu posisi yang namanya ikhlas, kemudian amal, kemudian takwa. Bila kita bicarakan tentang ikhlas, menjadi syarat untuk seorang benar-benar bersama dengan Allah. Kerana Allah tak akan terima orang tidak ikhlas. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dan dia Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Kata Fudhayl bin Iyad, maksud paling baik amalan ialah aswabuhu wa akhlasuhu, iaitu orang yang paling benar dalam amalan, yang tepat dengan sunnah, dan paling ikhlas, yang paling ikhlas sekali. Siapa yang dia buat amalan kalau pun ikhlas tapi tak betul, maka tak diterima. Dan siapa pun buat amalan sekalipun dia betul tapi tak ikhlas, juga tidak diterima. Maka amalan itu dia terima dengan cara mesti berdasarkan ilmu, maka diikuti dengan keikhlasan. Para ulama ketika mana membicarakan tentang kaitan ilmu, amal dan ikhlas, di sini Syekh Abdul Qadir menyebut tentang ikhlas, amal dan taqwa. Ia satu perkara yang memberi makna yang sama. Baik, kalau kita pergi pada satu lagi apa yang disebut oleh para ulama, kata mereka bahawa ilmu itu ialah benihnya, benih, macam anak benih. Amal itu ialah kita tanam. Kita ada benih, kita kena tanam. Maka tak guna ada ilmu, kita tak beramal. Ada benih tapi tak tanam, dia tak tumbuh. Tanam itu namanya amal, amalan. Manakala ikhlas itu ialah air yang kita siram. Bayangkan kalau kita tanam benih lalu kita tak siram air, dia akan mati. Walau sebanyak mana pun benih kita tanam, maka akan mati. Maka ini tentang keikhlasan.
Ikhlas ini kata ulama perlu kita cari, perlu kita belajar. Kata Imam Al-Ghazali, mereka dahulu mempelajari cara niat. Bukan pelajari cara niat usalli nawaitu, bukan. Itu lafaz. Mempelajari bagaimana nak dapat ikhlas. Bagaimana dapat ikhlas? Kena belajar. Kerana kita nak ada suatu tanah yang kekal. Tempat untuk kita bertapak, tempat untuk kita mendiami. Kita kalau hidup tak ada tanah, kita pun rasa macam tak hidup lah. Bila ada tanah, tapak buat rumah, kita pun tenang, dah ada tanah. Maka tapak yang namanya tanah ini ialah keikhlasan. Kalau kita belum dapat keikhlasan, selagi itulah kita tak akan dekat dengan Allah. Kita jauh daripada Allah. Bila seorang berkata, saya dah meletakkan pergantungan pada Allah, tapi kenapa Allah tak cukupkan keperluan saya? Saya ni dah solat ajak, kenapa Allah tak mustajabkan? Saya dah tahajud, tak nampak pengurusan saya dimudahkan. Saya pun telah taat, baca Quran, berzikir, bermunajat. Tak nampak pun apa yang hasil daripada taat saya pada Allah. Rasulullah SAW ketika mana membicarakan kesan taat, kesan patuh, kesan doa, Rasulullah menceritakan tentang kelebihan-kelebihan yang ada. Tapi ada orang tak dapat. Maka persoalannya bermula daripada ikhlasnya. Persoalan bermula daripada takwanya. Kalau seorang itu benar ikhlas, takwa, maka benar amal, maka akan dapat natijah sebenar. Tapi ada orang kata, saya dah doa tak dapat pun, saya dah solat ajak tak mustajab pun, saya dah ke Mekah, saya dah ke Madinah, saya dah masuk Raudhah, saya dah masuk Kaabah, saya itu, saya ini, kenapa hidup saya macam ni? Kenapa Allah tak cukupkan apa yang saya nak? Kenapa Allah tak hilangkan kesedihan saya? Musibah. Yang ini seolah-olah musibah itu sudah menjadi pakaian saya yang tak boleh ditanggalkan. Seolah-olah musibah itu sudah menjadi ruh saya. Seolah-olah tak akan berakhir melainkan dengan mati saya. Maka demikian keluhan-keluhan kita dengar. Nabi SAW tak pernah berbohong. Bila Rasulullah menyebut tentang Islam akan menang, Nabi tak berbohong dan Islam menang. Bila Rasulullah menyebut orang beriman akan masuk syurga, Rasulullah tak pernah bohong, orang beriman akan masuk syurga. Bila Rasulullah menyebut bahawa orang beriman itu akan mendapat ketenangan di dunia, bahkan akan mendapat keperluannya, Rasulullah tak pernah bohong. Tapi kita perlu analisis. Seumpama kita sebut obat sifatnya menyembuhkan, obat itu tak pernah bohong. Sebab itu namanya obat, tidak dinamakan racun. Semua orang faham kalau maksud obat, dia berfungsi menyembuhkan. Maka kalau dia tak menyembuhkan, wa'ima dia dah habis tarikh. Tarikh habis. Atau wa'ima kita salah ambil waktunya. Dia kata selepas makan, kita ambil sebelum makan. Maka datang penyakit lain. Atau kita salah padukan antara obat dengan penyakit. Kita demam, dia ambil obat gauk. Kita gauk, ambil obat sesama. Kita tidak mengambil daripada tangan yang pakar. Kita tak jumpa doktornya, tidak juga ahli farmasinya. Maka semua ini kita nak faham dalam kehidupan kita. Kerana Allah menjanjikan bagi orang beriman kesudahan yang baik. Bagi orang bertakwa, segala jalan terbuka, segala pintu terbuka. Bagi orang bertakwa, dicukupkan rezekinya, didatangkan rezeki tanpa disangkanya. Maka bila kita lihat kenapa orang Islam di bawah dan orang kafir di atas, perlu kita ingat bahawa orang Islam ribuan tahun di atas sebelum Allah turunkan mereka. Ribuan tahun. Tidak pernah ada negara, empire yang paling lama memerintah selain Islam. Sehingga kejatuhannya tahun 1924, Islam telah menikmati ribuan tahun dalam pemerintahan. Bermula zaman Nabi SAW pada tahun 621 atau 622, sehingga 1900
berarti hampir 1300 tahun dan kerajaan Khulafa Ar-Rashidun, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah yang menguasai hampir 2/3 dunia, sehingga semua orang berbahasa Arab. Sebagaimana hari ini semua orang berbahasa Inggeris, semua orang terpengaruh dengan cara orang Islam masuk memakai jubah dan lain-lain perkara yang menjadi kesan dalam bahasa. Baik, kita cerita tentang kejatuhan. Maka Rasulullah tidak pernah berbohong, kerana Rasulullah menyebut Islam ini al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih. Islam tinggi, takkan ada tinggi pada Islam. Okay, kerana Allah sebut wal-aqibatu lil muttaqin, kesudahan bagi orang bertakwa. Jadi analisis pertama kita atas kelemahan diri kita dan tidak dipenuhi keperluan kita ialah ikhlas kita. Di mana ikhlas kita kepada Allah SWT? Kata Abu Hurairah, di dalam kitab Taurat termaktub tertulis, ma urida bihi wajhi faqaliluhu kasirun wa ma urida bihi ghairi fakathiruhu qalilun. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tercatat dalam kitab Taurat, sesuatu yang dilakukan kerana aku, ikhlas padaku, maka yang sikit jadi banyak, yang sikit jadi banyak. Tapi sesuatu yang dilakukan bukan kerana aku, yang banyak jadi sikit. Tentu bila kita buat ikhlas pada Allah, rezeki sikit tu nampak banyak. Tapi kalau kita tidak ikhlas, yang banyak tu nampak sikit. Hilang keberkatan. Ni yang sikit dek kita ikhlas pada Allah, bercabang banyaknya kebaikan dan manfaat. Bila kita tidak ikhlas nampak banyak, tapi cabang-cabangnya mati. Kali itu kata para ulama, ketika mana Umar bin Abdul Aziz dia nak memerintah, dia lantik dia khalifah, maka Salim bin Abdullah, seorang ulama faqihul Madinah, hantar surat pada dia. Sebab dia nak mengintah kerajaan yang besar, kerajaan yang bukan sekadar seluruh tanah Arab, seluruh negara Afrika, bukan sebahagian besar jajahan-jajahan Rom yang telah dikuasai oleh orang Islam. Besar. Lalu Salim hantar surat, dan surat itu tercatat, i'lam anna aunallahi lil'abdi ala qadri niyyah, faman tammat niyyatuhu tamma aunullahi lahu, waman naqasat naqasa biqadrihi. Ketahuilah wahai Umar bin Aziz, sesungguhnya pertolongan Allah itu mengikut kadar niat ikhlas. Kalau sempurna niat, sempurnalah pertolongan Allah. Kalau cacat niatnya, maka berkuranganlah pertolongan Allah. Tetapi pertolongan Allah datang pada kita kerana niat kita yang baik. Bila niat kita baik, maka itu yang menjadikan pertolongan Allah datang tidak pernah putus, bertali arus. Bila niat itu cacat, maka kita tak dapat apa yang patut kita dapat. Maka salahnya bukan pada Rasulullah yang beritahu, bukan pada para ulama yang menyebut tentang kelebihan buat itu dan ini. Sebab saya sedekah tapi tak ada pun nampak imbalan balik. Kan dijanjikan sedekah akan digantikan sekian-sekian. Maka kita tanya awak sedekah kenapa? Di mana niat awak ketika sedekah? Di mana niatnya? Bila benar niatnya, sebagai kata Salim bin Abdullah, pertolongan Allah datang ikut kadar niat kita. Kalau sempurna niat, sempurna pertolongan Allah. Kita kalau sedekah niat kerana Allah, maka sempurna datang balasannya, dunia dan akhirat. Tapi kalau sekiranya kita bersedekah tapi tak niat kerana Allah, maka dia tak akan datang dengan sempurna. Mungkin kita akan dapat di dunia tapi tidak di akhirat, tidak sempurna. Mungkin kita dapat gantian tapi kita tak akan rasa cukup. Kita dah sedekah RM100, alhamdulillah dapatlah projek sejuta contoh, tapi rasa tak cukup. Saya nampak kesan sedekah saya, tapi saya tak nampak cukup dia. Maka ini kerana niat. Ini kerana niat. Sebab asas
kekuatan amalan dan hubungan dengan Allah niat. Kan itu Allah sebut dalam Al-Quran, lillahi dinul khalis, bagi Allah itu ialah agama yang suci dan niat yang baik. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah ikhlas kepada-Nya. Faman kana yarju lika Allah faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Siapa yang benar-benar nak jumpa Allah, maka buat amal soleh dan jangan riak dengan amalannya. Seperti bila para ulama menyebut tentang seorang bila diikhlas, maka dia akan selamat. Dirinya akan selamat daripada segala benda kekurangan. Kata seorang ulama bernama Ma'ruf Al-Karkhi, dia kata, ya nafs akhrisi tatakhallasi, wahai jiwa, kalau kamu ikhlas, maka kamu akan terselamat daripada segala belenggu. Belenggu duka cita, belenggu kehinaan, belenggu musibah, segala belenggu-belenggu yang mengekang perjalanan hidup kita. Kata beliau, ya nafs akhlisi tatakhallasi, kalau kamu ikhlas, maka kamu akan selamat daripada semua benda ni. Tentang kita dalam hidup ni yang menjadikan manusia terus berduka cita kerana banyak benda dia fikir dia tak akan selamat. Ni pula, ni pula, ni pula dia duk fikir. Sentiasa dia rasa jiwanya dia belenggu. Dia tak nampak jalan selamat. Seolah-olah semua jalan depan dia masdud, tertutup. Nanti anak pula nak sekolah, lepas tu anak nak itu, nak ini. Dia terus dibelenggu dengan sifat duka cita dia. Sebab cara dia berfikir menjadikan dia terpenjara dalam dirinya. Dia berfikir seperti seorang banduan. Bagaimana dia mungkin bebas? Contoh kalau kita berfikir seperti banduan, kita tak bebas duduk dalam jeriji besi. Langkah kita langkah yang pendek, dan tindakan kita juga terbatas dalam penjara. Berfikir seperti orang merdeka. Dia kata seorang pujangga, orang kalau duduk dalam penjara, dia tengok zinsina atau sel besi, dia nampak penjara. Tapi kalau duduk penjara, dia melihat bintang, dia nampak kebebasan. Dia tengok langit, nampak kebebasan. Dia tengok besi tu, memang dia rasa dalam penjara. Hidup ni kita melihat Tuhan, maka kita bebas. Hidup melihat diri sendiri, maka terpenjara. Kerana itu dia kecita tu membelenggu kita. Ada je benda kita rasa, oh, ni. Sehingga semua benda jadi masalah bagi kita. Masalah belaka. Tentang orang bertakwa, semua benda tak jadi masalah. Bukan masalah, bukan masalah. Bahkan dia menikmatinya. Kita semua masalah anak lagi, sah. Bini lagi, mak mertua lagi, ciang lagi, masalah pekerja lagi, masalah majikan lagi, masalah-masalah, semua masalah. Tak, bukan itu masalah. Yang masalah ialah kamu. Kamulah masalahnya. Kamu masalah. Bila seorang tidak ikhlas kepada Allah dalam beragama, maka Allah hukum dia dengan keserabutan fikirannya. Serabut fikirannya. Yang disebut dalam hadis, farraqallahu amrahu, Allah jadikan dia huru-hara urusannya. Tentu kita kan setiap urusan tu dah ada waktu dia. Baik anak sekolah, lambat lagi 2 bulan, relax lah, tak payah fikir, lambat lagi. Anak nak besar, 20 tahun lagi nak besar, relax, jangan fikir lagi lah. Kita terlalu cepat berfikir sesuatu yang kita tak tahu. Kita telah meletakkan takdirnya sebelum takdirnya berlaku. Ni kalau meniaga rugi ni, kenapa orang letak takdir sebelum takdir berlaku? Ni kalau meniaga tak ada orang ni, awak dah letak takdir ni sebelum takdir berlaku, mana awak tahu? Letakkan diri kita dalam lembah takdir Allah dan ikut. Ni kalau saya cakap ni marah ni, cakap benda baik, nanti marah, nanti dia tak terima. Tak, cakaplah dulu, cadanglah dulu. Kalau benda tu benda yang baik, benda yang Allah Ta'ala perintahkan, maka jangan fikir apa yang akan berlaku.
Ini urusan Allah SWT. Oleh kerana itu, bila seorang tidak ikhlas, dia akan dibelenggu dengan cara berfikir yang salah. Tuan-tuan, kita dah sebut, kita kalau duduk atas katil, tuan-tuan duduk atas katil, tuan-tuan silap fikir, tuan-tuan tak boleh tidur. Duduk atas katil ni kan waktu tidur. Kita dah penat siang hari, kena kita pun masuk bilik tidur, kita pun tutup lampu, baju pun dah tukar baju tidur. Kita tak ada orang tidur pakai baju kerja. Kalau tidur pakai baju kerja, maknanya dia tak boleh tidur. Dia mesti pakai, dia nak tidur, dia akan pakai baju tidur. Baju untuk dia tidur. Sebab dia seolah-olah, bila seorang tu berniat sesuatu, maka dia akan bentuk seluruh perbuatannya begitu. Kalau kita nak pergi kerja, tak ada pula orang pergi kerja pakai baju tidur. Dia akan pakailah baju kerja. Kita dah pakai baju tidur, kita pun masuk bilik tidur. Sebab memang segala cara-cara untuk kita tidur sudah kita buat. Cara-cara untuk tidur, bila masuk bilik tidur, pakai baju tidur, tutup lampu, itu semua cara tidur. Tak ada pula kita tidur, bila nak tidur kita pun masuk bilik air sebab nak tidur. Tak mungkin. Itu bukan tempat tidur. Kita pun dah tutup lampu, kita pun baca doa tidur. Doa pun doa tidur. Mana nak tidur. Tapi tiba-tiba kita fikir salah. Fikir esok macam mana eh. Fikir terus saya tidur. Itu diharamkan tidur. Lalu kita dapat tanya, kenapa saya tak tidur? Sebab saya fikir macam-macam. Fikir itu, fikir ini. Waktu yang patut kita boleh rehat, lalu kita haramkan diri kita rehat. Sebab cara kita berfikir salah. Sebab itu kena benarkan, kena betulkan cara berfikir. Kekuatan untuk berfikir dengan cara betul ini datang daripada kekuatan ikhlas kita pada Allah. Seorang yang ikhlas pada Allah, lihat cara dia berfikir. Dia yakin datang kemenangan, datang pertolongan. Dia yakin takdir ini baik. Dia yakin semua yang berlaku pada dirinya ada hikmah. Maka tidak sempat dia berduka cita panjang. Tidak sempat. Ya betul, duka cita itu fitrah, tapi tak akan panjang. Atau tak akan menguasai dirinya. Itu benar. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, kita ni kena belajar cara niat untuk ikhlas. Kata Imam Hasan Basri, la yazalul abdu bi khairin idza qala qala Allah wa idza amila amila lillahi azza wa jalla. Sentiasa seorang itu dapat kebaikan selagi mana bila dia kata, kata Allah. Bila dia buat, kerana Allah. Apa maksud bila kita kata, kata Allah? Jadi kita tak akan berkata-kata melainkan apa yang Allah benarkan, Allah suruh, Allah perintah. Jangan kata ikut dang kita, nak maki-maki, nak marah-marah tak. Kita kata apa yang Allah kata. Dan kita beramal apa kerana Allah SWT. Maka la yazallu abdu bi khairi. Kita sentiasa dalam kebaikan. Maka yang kita minta, keperluan kita dipenuhi, hajat kita dikabulkan, semua kita akan jumpa. Semua kita akan nampak dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT. Ini semua kebaikan. Tak ada yang buruk. Kalaupun datang musibah, kita nampak baik. Baik ni. Ada pun orang yang tidak ikhlas. Dia nampak baik pun, dia rasa tak cukup. Tak cukup ni. Awak dah dapat ni kebaikan. Ni tak cukup. Saya tetap nampak dia bukan satu kebaikan. Maka dia sentiasa buat dalam keadaan malam. Kali itu kata ulama, kita nak tengok orang tu hati dia bagus, maka kita akan tengok amalannya bagus. Dan kita kalau nak tengok seorang yang amalannya bagus, pastikan niatnya bagus. Contoh kita nak tengok siapa hati dia baik. Ni orang hati baik, sebab orang semua kata dia hati baik, dia hati baik. Hati baik, dia akan tunjuk amalan baik. Dan bagaimana kita nak tengok amalan tu benar-benar baik? Maksud amalan tu benar-benar baik, dia akan jadi berterusan, istiqomah, dia tak berhenti tengah jalan. Bila kita tengok niat dia baik. Tuan-tuan, bila para ulama bicarakan istiqomah, semuanya rosak disebabkan tidak ikhlas. Ni kita nak berterusan melakukan kebaikan, ia rosak sebab niat kita salah. Bila ada saja niat kita untuk orang, untuk makhluk, ataupun kita berikan habuang ini untuk diri kita, nafsu kita, dunia kita, maka kita akan
mutasaqitun, berceceran. Kita tercecer. Tuan-tuan tengok selalu orang tercecer daripada kebaikan. Dan kita pun tengok sebagai amalan kenapa kita mungkin tercecer. Sebagai muhasabah diri, punca utama bagi tercecer tadi kerana lemah niat. Berkait dengan ikhlas, apakah dia tak ikhlas? Mungkin ikhlasnya lemah, tak kuat. Dia macam kita sebut tadi, ikhlas ni macam siang air. Mungkin air sikit. Bila air sikit tak cukup lah pokok tu nak besar. Kita tahu ikhlas seseorang berbeza. Ada orang ikhlasnya besar, maka datang istiqomah yang besar. Ada ikhlasnya kecil, dia ikhlas tapi tak kuat. Oleh sebab itu bila kita tidak mahu tercecer daripada kebaikan, kerana tercecer daripada kebaikan memberi maksud akan tercecer daripada hidayah, akan tercecer daripada taufik, tercecer daripada hidayah. Kita tidak mahu menjadi orang yang tercecer. Kita nak orang yang sabar tetap. Maka keikhlasan perlu ada. Dan lepas kita bicara tentang ikhlas, maka asas bagi setiap semua amal itu mesti takwa. Baik, kita faham ikhlas tu apa, maknanya kita buat kerana Allah lah. Kita tak ada keinginan untuk pujian manusia. Bukanlah kerana kita cuma ikut kebiasaan. Ada orang pergi masjid tapi kebiasaan. Biasa kalau pencing pergi masjid, itulah saya pergi. Lama-lama tak pergi sebab dia cuma buat kerana kebiasaan. Dia tengok tak ada orang dah, atau dia tengok orang-orang macam dia tak ada, dia pun dah tak nak pergi. Dia menuntut ilmu, tiba-tiba dia dah tak ada dah menuntut ilmu sebab dia tengok orang macam dia tak ada. Sebab dia buat benda tu kerana kebiasaan. Buat kerana biasa. Macam tuan-tuan pergi kerja lah. Tuan-tuan pergi kerja ni sebab kebiasaan. Time pencing dah tak gila kerja. Kenapa? Kebiasaan pencing, mana ada pergi tempat kerja. Kita dah bicarakan tentang jangan beramalkan kebiasaan, amalkan keikhlasan. Orang yang amalkan kebiasaan, lama-lama kita nampak dia jatuh juga. Nampak dia dah biasa pergi masjid, tapi kenapa tak pergi? Sebab dia buatkan kebiasaan. Biasa-biasa kalau pencing pergi masjid, tapi bila jumpa kesenangan lain, dia jumpa benda lain, maka dia akan pergi tempat tu. Kerana kebiasaan diubah oleh kebiasaan lain. Tapi ikhlas tidak boleh diubah dengan apa pun. Kita sebut, ikhlas ni macam tanah, dia tak berubah. Tetap kat situ, maknanya tak bergerak tanah tu. Ya mungkinlah tanah tu jadi air, ini, kena hujan tadi, lembek. Tapi tanah tu tak berubah, dia kat situ lah. Tak pernah pula kita dulu, saat dulu tanah saya kat sini, kenapa boleh berubah ke lain? Saya beli tanah tu, saya kat tengah tu. Tapi tahun lepas saya tengok tanah saya ada kat Kuala Lumpur. Macam mana? Tak ada orang cakap sebodoh tu. Tanah duduk situ lah tanah. Awak beli kat tengah, memang ada kat tengah, takkan pindah kat Kuala Lumpur. Tak payah mengigau. Ikhlas dijadikan orang tu tak berubah. Beza orang yang biasa buat benda dengan orang yang ikhlas buat benda. Orang yang saya katakan dia atas dasar kebiasaan, an-nafs, dia akan jatuh juga akhirnya. Jangan buat amalan kerana kebiasaan. Biasa dah orang lantik saya jadi imam, maka kebiasaan untuk imam kena datanglah masjid. Tiba-tiba dapat dicuci 2 hari pun tak datang masjid. Sebab dia buat tu kerana biasa dan dibayar gaji tugasnya. Kita buat ibadat bukan kerana biasa, tapi kerana ikhlas pada Allah. Ikhlas dan taqwa kita pada Allah. Ini Allah perintah. Apa pun jadi, maka ini yang saya buat. Susah senang, ini yang saya buat. Sakit sihat, ini yang saya buat. Kalau orang tu buat suatu benda kerana biasa, bila ada sikit je masalah, dia dah tak biasa benda tu. Bila orang tu buat kerana ikhlas, maka dia kekal. Sebab tu kita baca kisah sahabat-sahabat Rasulullah. Datanglah macam mana halangan pada mereka, dia mereka ikhlas, mereka tak pernah berubah. Mereka kekal istiqomah dalam agama sehinggalah mereka wafat, mereka meninggal dunia. Sebab kita bicara tentang ikhlas, maka asas yang kedua ialah taqwa. Allah sebut dalam Quran, walibasut taqwa dhalika khair, pakaian taqwa itu lebih baik. Baik, bila orang pakai baju, apa dia niatkan? Lawa, berjenama, maha, dipuji.
Itu sifat pakaian kalau berada di badan. Paling kurang kita nak suruh nampak lawa. Ya, lawa pada pandangan kita atau pada pandangan orang. Dan kita nak nampak biar benda ini dipuji. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26, kalau kita baca, kita boleh lihat tafsirnya. Walibasut taqwa dhalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Apa maksud pakaian takwa? Maksudnya mentaati Allah setiap masa. Kerana takwa ni maksudnya ialah buat perintah Allah, tinggal larangannya. Ikhlas tadi kita buat kerana Allah. Mana kena takwa, buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Kat mana pun kita, kita kan buat apa yang Allah suruh. Kita pergi negara kafir, kita kekal solat, kekal tutup aurat, kekal berpuasa, kekal tak minum arak, kekal tak berjudi. Kalaupun negara kita misal kata mengharamkan judi arak pada orang Islam, kita kat negara lain walaupun dihalalkan pun kita tak ambil sebab ia haram. Walaupun tak ada tempat pungutan zakat, kita tetap keluarkan zakat. Itu takwa. Dia duduk mana-mana pun dia akan taat pada Allah. Dia duduk kat airport, dia taat pada Allah sebab dia orang bertakwa. Dia duduk dengan orang kafir, dia tetap taat pada Allah kerana dia orang bertakwa. Maka orang bertakwa ini tak terpengaruh dengan kata-kata manusia atau hukum manusia atau peraturan manusia. Jadi bertakwa pada Allah. Ini ada pemain-pemain Islam bila disambut oleh, dipanggil macam menteri India lah, Hindu. Semua pemain ni dia akan calik kepala ni, dia punya amalan Hindu. Maka bila sampai orang Islam, orang tak terima, maka dia menolaknya. Kenapa? Dia ada takwa, dia tak takut kesannya. Dia kisah orang Islam bila dia nak test doping ataupun dadah dan penggunaan badan, dia kena minum dulu untuk dites. Maka Islam menolak. Kan ini bulan Ramadan, tengok takwa. Ada seorang pemain rugby terkenal dunia, pemain New Zealand. Dia rugby itu ditajuk oleh syarikat Arab, syarikat bank riba. Maka apa yang dia buat? Dia tak nak pakai baju itu. Bahkan ketika dipaksa pakai, dia tutup. Saya tak nampak elang arak dan juga elang bank riba. Lihat takwa dia. Dia tak takut apa berlaku. Ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan apa situasi, dia tetap melazimi perintah Allah. Maka kita kenal ni orang takwa. Orang ni tak dibatasi oleh tempat atau waktu, melainkan dia akan mentaati Allah. Tengok ni, tak nak salah dengan perempuan. Jadi takwa kepada Allah. Perempuan ulur tangan anak. Orang Islam di Norway dikaji satu cara macam mana nak elok salah dengan perempuan, khususnya menteri-menteri, terutamanya orang yang ia terlibat dalam kementerian jabatan. Ya, sebab perempuan ulur tangan nak tolak, macam aib, macam memalukan dia. Lalu orang Islam buat banyak cara, antaranya ialah mereka beri bunga. Maksudnya waktu nak salam mereka buat macam ni, kemudian mereka hadiahkan bunga untuk mengelakkan perasaan yang tak tenang atau tak senang dengan tindakan orang Islam. Tak nak salam. Tapi lihat, mereka berusaha untuk tidak nak tidak mau salam. Kan mereka tahu ia haram. Salam dengan perempuan itu haram bagi lelaki. Buatlah apa pun asal kita tak salam. Tuan-tuan, pakai sarung tangan itu bukan cara mengelakkan haram. Namanya bersalam. Pakai sarung tangan tu untuk elakkan batal wuduk je. Salam tu hukumnya dia larang. Nabi SAW tidak pernah bersalam dengan wanita yang ajnabiyah, yang bukan mahram. Ada orang kita tak pesak, kita kan pakai sarung tangan pun sama, jangan bersalam, diharamkan. Maka orang beriman, dia cari jalan macam mana dia boleh menyelamatkan dirinya daripada segala perkara yang haram yang sudah jadi kebiasaan. Tentang haram ni kita boleh tinggal. Tapi bila haram tu jadi kebiasaan, itu yang sukar. Dia menjadi permainan para pemerintah. Mesyuarat ada Allah, jadi mainan dia. Maka di situ orang bertakwa akan menyerlahkan kekuatannya. Sebut je pinjaman riba, di situ orang bertakwa menyerlahkan kepahlawanannya. Dia tak nak, dia akan terus
melaksanakan perintah Allah senang atau susah? Dalam keadaan dia tertekan ke, keadaan dia senang ke, semua dia akan buat. Sebab itu para sahabat berpesan kepada semua selepas mereka supaya jaga takwa. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, waktu seorang datang minta nasihat dia, wasiat, dia kata, alaika bitaqwallah fa innaha ra'su kulli khairin. Lazimilah takwa pada Allah. Ini lazimilah taat pada Allah dan semua tempat. Kerana ia adalah ibu pada segala kebaikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah pada Allah di mana pun kamu berada, kat mana pun. Kamu sebagai pemain, bertakwalah pada Allah. Kamu sebagai pekerja, bertakwalah pada Allah. Kamu sebagai pelakon, bertakwalah pada Allah. Kamu sebagai pengarah filem, bertakwalah pada Allah. Kamu sebagai seorang petani, bertakwalah pada Allah. Bila kisah yang masyhur Umar Al-Khattab melarang mencampurkan susu dengan air, kerana ini penipuan. Kerana para peniaga ni sentiasa cari jalan nak untung besar, maka mereka cuba nampak nipu je. Mereka tak nampak apa yang lebih mulia pada tu. Untuk untung yang besar dan perniagaan, tengoklah perkara yang lebih mulia pada tu. Tapi semua kebanyakan peniaga ini, dia tengok tipu, cara tipu. Kalau tipu tak boleh untung dengan sebenarnya, dengan penuh keberkatan. Maka Umar kata, kata jangan campur. Ada seorang perempuan peniaga susu, dia nak untung banyak, dia pun campur air, boleh jual. Waktu mana nak campur, anak perempuan dia kata, mak jangan campur, jangan campur. Kerana Amirul Mukminin Umar Al-Khattab melarang dia campur. Kerana ini penipuan, tak boleh campur. Orang jual madu tak boleh campur, orang jual susu tak boleh campur. Ini semua diharamkan. Ini disebut sebagai perbuatan ribin ataupun al-ghib, nipu. Man ghashana falaysa minna, siapa tipu dia bukan umat aku, kata Nabi SAW. Lalu perempuan ni, mak ni tetap nak campur juga. Lalu ibunya berkata, wahai anakku, mana pemimpin tahu? Amirul Mukminin Umar Khattab tak tahu. Lalu kata budak ni, kalau pun Umar Khattab tak tahu, Tuhan Umar Khattab tahu. Lihat takwa dia. Walau tak ada orang, dia tetap takwa. Maka Umar Khattab dengar perbualan tu, yang menjadikan sebab untuk dipanggil anak-anak dia mengahwini wanita tersebut. Yang mengahwini bernama Asim bin Umar bin Al-Khattab. Maka lahir daripada wanita yang mulia ini Umar bin Abdul Aziz. Tinggi wanita ini melahirkan anak bernama Abdul Aziz, dan Abdul Aziz berkahwin melahirkan anak bernama Umar bin Abdul Aziz. Daripada wanita yang mulia ini, daripada keturunan Umar, melalui anaknya bernama Asim radhiyallahu ta'ala anhu. Itu cerita takwa. Takwa akhirnya melahirkan satu zuriat yang hebat. Seorang dia itu bertakwa, dia lahirkan zuriat yang hebat. Bukan sekadar rezeki, bukan sekadar urusan-urusan ni. Ini bahkan zuriat yang hebat datang daripada orang bertakwa kepada Allah. Kita baca kisah Mubarak, kerja ladang anggur. Kerja di ladang anggur, datang tuang dia, berikan kepada aku anggur yang paling manis sekali. Maka dia pun ambil. Bila tuang dia makan, masam. Aku kata, aku nak paling manis sekali, pergi cari. Maka dia ambil. Bila tuan dia makan, masam. Tuan dia kata, kenapa kamu tak reti nak ambil anggur yang manis? Dia kata, tuan, saya sepanjang jaga, saya tak pernah makan anggur ni. Sebab tuan suruh saya jaga, bukan suruh rasa. Tuan-tuan, bayangkan dia jaga kebun anggur, tak makan sebiji dua, bukan tahu tuan dia. Tak luak, tak terjejas. Tapi lihat orang bertakwa, tak nak, saya tak nak. Sebab kerja saya jaga kebun anggur, bukan makan anggur.
Akhir-akhirnya tuan nampak hebat. Hebat. Dia kata, aku ada seorang anak perempuan. Cuba beri nasihat kepada aku, pada siapa aku nak kahwinkan dia. Lalu kata Mubarak, kalau kamu kahwinkan anak kamu dengan lelaki yang cantik, maka itu tanda kamu terpengaruh dengan cara Kristian. Orang Kristian dia takkan kahwinkan anak dia melainkan pada lawa sekali. Cari lawa lah. Itu memang menjadi kebiasaan orang Kristian, dia akan cari bini lawa. Lawa. Itu keutamaan dia, mesti lawa. Kalau tak lawa, ditinggalkan cari lawa. Macam untuk cheating tu biasalah. Nak bohong-bohong. Penting lawa. Itu di highlightkan filem-filem, mesti laki lawa. Perempuan lawa. Baju lawa, semua. Kalau kamu kahwinkan anak kamu kerana kekayaan, maka kamu ikut cara Yahudi. Yahudi pula lain, dia tak apa, bini tak lawa, asal kaya. Tahu, bukan lawa tu bukan pilihan dia, kaya tu pilihan dia. Maka itu cara Yahudi pilih jodoh. Kemudian kata Mubarak lagi, kalau kamu kahwinkan anak kamu kerana nasab, maka itu cara jahiliah, musyrik. Puak kapir, penyembah berhala tu. Dia kahwin ikut kasta. Dia nak cari kasta tinggi dan nama penyembah berhala. Yang dipentingkan nasab. Tapi kalau kamu kahwin kerana agama, itu cara orang Islam. Fasfad bizajiddin talibat yadak. Utamakan agama. Kita tak tolak lawa, kaya. Tapi keutama sekali agama. Tengok perempuan ni lawa dah. Kaya, nasab baik, semayang tak? Tak semayang, jangan ambil. Tak solat, buat apa nak ambil? Dia tutup aurat tak? Tak tutup, buat apa nak ambil? Mereka dia bersedia untuk tutup aurat. Dia ni tak tahu halah haram, dosa pahala, solat, ikut dang dia. Jangan ambil, jangan ambil. Nanti kamu akan derita. Talibat yadak, kata Nabi SAW. Nanti kamu ni tinggal debu je. Dan hidup kamu tinggal debu je. Perkataan taribat yadak, maksudnya tangan kamu ni akan penuh dengan tanah. Maksud apanya? Ugi besar. Tak ada apa, tinggal pasir. Ugi besar. Kawin perempuan tak ada agama, kawin lelaki tak ada agama, ugi besar. Lalu kata lelaki ni, kalau macam tu aku kawinkan dengan kamu, sebab kamu ada agama, walaupun kamu cuma penjaga kebun. Maka dia berkahwin. Dia takwa dia lahirlah anak bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak seorang ulama yang hebat. Dia panggil Amirul Mukminin fil Hadis. Dia meninggal tahun 181 Hijriah. Dia seorang ulama, dia seorang pejuang, dan dia seorang saudagar besar kerana mewarisi daripada harta mak dia yang banyak. Ini yang kaya tu, dia ada seorang anak perempuan, kahwin dengan ayahnya Mubarak. Dan si ibu, dia beri semua harta pada anak dia ni, bernama Abdullah bin Mubarak. Maka Abdullah bin Mubarak ni adalah peniagaan yang besar, ladang, kebun. Sehingga kata ulama, dia bukan sekadar menjawab fatwa, dia menjawab kesusahan orang ramai. Orang ramai biasa ke ustaz-ustaz tu, Tok Guru, dia cuma tanya ustaz apa hukum, apa hukum. Dia tak akan minta duit dengan ustaz. Tapi Abdullah bin Mubarak berlainan, minta duit sekali. Surat datang tu bukan fatwa, minta duit. Saya ni nak duit, nak baiki rumah, nak 7,000. Lalu kata Abdullah bin Mubarak, beri dia. Beri dia 14,000. Kata juru tulis dia, pegawai kewangan, Tuan Guru, dia nak 7, tersilap cakap ke 14? Silap cakap tak apa, bagi 21. Lihat silap dia, dia tambah, bukan silap dia kurang. Kerana dia pemurah. Itu kisah bagaimana Abdullah lahir daripada seorang ayah bertakwa bernama Mubarak. Abdullah bin Mubarak, orang yang benar-benar takwa. Lihat, kita dah tengok cerita orang-orang yang bertakwa pada Allah menghasilkan kadar yang besar, menghasilkan keuntungan yang besar. Maka jaga ni, ikhlas kita dan takwa kita. Adapun ikhlas, buat tu kerana Allah. Adapun takwa, dan semua keadaan kita akan buat perintah Allah. Orang marah ke, orang tak marah, orang suka tak suka, kita buat jamuan kahwin, kita takwa pada Allah, ikut perintah Allah lah.
Jangan kita ikut kebiasaan mak andang tu. Takwa Allah. Takwa pada Allah. Kalau kita kahwinkan anak kita, kita akan ikut hukum. Saya tak nak ikut cara orang, cara tu, cara ni tak. Saya nak ikut hukum dulu. Maka bila hukum tu okey, barulah saya dengar cakap orang. Syarat tak bertentangan dengan hukum. Tapi hari ni, kita buat sesuatu bukan berdasarkan hukum. Berdasarkan kebiasaan. Di situlah kelemahan kita. Maka bila Syekh Abdul Qadir jawab satu soalan, dia kata, adakah padamu suatu kebaikan daripada Allah Ta'ala? Kamu nampak tak apa-apa yang Allah berikan suatu kebaikan pada kamu? Nampak tak? Tidak. Demi Allah, kamu tak dapat kebaikan itu. Apa kebaikan apa? Kebaikan Allah berikan kepada kamu ikhlas dan takwa ini. Sehingga kamu nampak ini benda paling mahal dalam hidup kamu. Sebab kamu masih asyik dengan dunia. Kamu dakwa serba-serbi, dakwa dekat ke Tuhan lah, beriman lah. Tapi kehidupan kamu terus dibelenggu dengan dunia, dengan syahwat, dengan kebiasaan, dengan nafsu. Lalu kamu menyalahkan agama bila berlaku sesuatu. Datang ramai orang disalahkan agama bila berlaku sesuatu. Walau hidupnya tidak beragama daripada awal lagi. Saya dah semayang, saya tak dapat pun. Saya dah doa tak mustajab pun. Tak disalahkan agama. Tuan-tuan, kenapa orang yang salahkan ubat, maka pasti kan ada sesuatu tak kena tentang dia. Ubat ni tak bagus lah. Tak, saya nak tanya awak, ubat ni awak makan macam mana? Tanya dulu. Tak bagus lah solat ajak, tak dapat juga. Tak bagus lah doa, tak dapat. Kita baik, kita kerja je. Baik kita bersungguh-sungguh je. Kita lihat orang yang tolak agama, kemudian meletakkan lemah tu pada agama. Yang letak lemah dah. Agama tak pernah lemah. Agama tak perlukan sesiapa. Kita perlukan agama. Bila orang melihat bahawa agama menumpang hidupnya, maka kita akan lihat bagaimana porak-poranda hidup. Tuan-tuan, agama bukan menumpang hidup kita. Kita tumpang agama dalam hidup kita. Agama itu asas. Ada orang hidupnya ikut syahwat, ikut semua benda haram. Agama cuma numpang. Sempat solat, solat, numpang. Sempat taat, taat. Maka pilih-pilih. Agama cuma menumpang. Hari raya bolehlah pakai tudung sebab nak pergi masjid. Lepas tu buka, numpang. Kalau event agama, maka tunjuk ada agama. Lepas tu takut mana hancur. Kerana dia menumpang. Tetapi agama tidak menumpang. Kitalah yang menumpang agama. Kitalah tumpang kebaikan agama. Agama tak pernah tumpang kebaikan sesiapa. Agama tak pernah tumpang kebaikan pemerintah dan sebagainya. Kerana pemerintah itu akan dapat kebaikan bila letakkan agama di atasnya. Sebab itu bila Allah Ta'ala menyatakan, kemuliaan itu datang daripada agama ini. Walillahil izzah walirasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan itu milik orang yang mentaati Allah, milik orang yang mentaati Rasulullah, dan milik kepada orang yang mempersaudarakan saudara yang beriman. Inilah dia kemuliaan. Sebab itu orang yang menjadikan agama sebagai tempat menumpat, tempat untuk dia mempergunakannya pada kehendak duniawinya, maka dia takkan nampak kesannya. Maka waktu disalahkan agama, katakan tak nampak, tak dapat apa yang dia nak, maka dia perlu salahkan dirinya, kan tidak beragama daripada awal. Tentu orang doa tak mustajab, doa tak salah. Tapi dek kamu terlalu lama jauh daripada Allah, maka Allah suruh kamu doa sampai kamu dekat dengan Allah. Sama. Kan kita kalau ada penyakit, makan ubat tak sembuh. Bukan masalah ubat. Masalah kamu ni sakit tu dah lama, baru datang cari ubat. Dia ada seorang sahabat Rasulullah, dia mengadu saudaranya sakit perut. Sakit perut. Maka Rasulullah SAW suruh dia minum madu baik untuk perut. Bila dia minum, makin teruk. Dia pun kata madu ni teruk. Tak, kata Rasulullah, yang bohongnya perut kamu. Kadzaba batnu, perut kamu ni yang bohong. Bukan ubat. Kenapa? Sebab dia dah sakit lama. Maka kesan madu tadi untuk bersihkan semua kekotoran yang dah lama duduk dalam usus tu. Maka Rasulullah kata, okay, minum banyak lagi. Sebab dia dah, bila minum tu dah sakit pun, dia tak percaya madu. Tak, minum banyak lagi. Rasulullah suruh minum banyak, maka dia pun minum banyak lagi.
sehingga disembuhkannya. Saat saya dah doa tak dapat, doa lagi, doa lagi. Kamu kalau hari dunia bersungguh, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, doa berangkat 2-3 minit dah kata lah, doa tak mustajab. Solat hajat baru 2 kali ya, tak berkesan, solat lagi. Sebab kamu terlalu jauh sebelum Allah nak dekatkan kamu. Macam saya kata, penyakit ni dah lama, tak mungkin ubat sekali terus baik, maka kena lama ubat. Tak ada setengah ubat tu makan sampai mati untuk kekalkan kesihatan kita. Makan ubat ni sampai bila doktor? Sampai mati orang makan. Tapi tak makan ni habis teruk kamu. Maka dia pun makan, ni ubat keciman ni, ni ubat jantung, cair darah, ni ubat sekian, kena makan sentiasa. Ini painkiller. Itu yang maintainkan kesihatan ni sampai dia benar-benar sihat. Maka demikian juga kadang-kadang bila seorang itu dia mendekati agama untuk mendapat hasil dunia, dia tak dapat kerana dia terlalu jauh dari Allah. Maka terus dekatkan, kerana Allah Ta'ala takkan sia-siakan. Allah Ta'ala berfirman, qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'ul muhsin fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepada kita satu janji, siapa yang bertakwa kepada Allah dan bersabar, maka Allah tak akan sia-siakan dia. Tuhan tak akan sia-siakan pahala dia, Tuhan tak akan sia-siakan dia. Tetapi bila kita bersama dengan Allah, Tuhan tak akan sia-siakan kita. Tak akan. Tuhan tak akan sia-siakan keluarga kita, harta benda kita. Jaga ikhlas kita pada Allah, jaga takwa kita pada Allah. Kemudian kata Syamdul Khadir, khidmatku hanya untukmu. Aku ni sebagai seorang ulama, aku kena khidmat kepadamu, kena sampaikan nasihat, kena ingatkan kamu, kena sentiasa bekalkan kamu dengan ilmu dan hukum, sehingga datang kedua-dua ini sebagai tangan penguat kamu dalam kehidupan. Aku akan tu khidmat pada kamu, cakap dengan kamu, nak beri manfaat pada kamu, sehingga terbekal pada kamu dua perkara yang menjadi tangan kanan kiri kamu. Apa dia? Ilmu dan hukum. Biar buat sesuatu ada ilmu, biar buat sesuatu tahu hukum, maka barulah kamu selamat. Lagi mana kamu tak faham benda itu, aku akan duduk dengan kamu, khidmat dengan kamu, didik kamu, nasihat kamu, tahan kamu daripada dunia yang haram, dunia yang merosakkan, nafsu yang merosakkan. Kemudian Syamdul Qadir menyebut, engkau ni jenis suka dakwa lebih cepat. Ialah mengaji sikit dakwa dah pandai, itu masalah. Dakwa dah cukup, dakwa dah dekat dengan Allah. Ni mendakwa lebih daripada berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka inilah kekecewaan yang akan menjadi penyakit kamu. Dan ini juga ialah pengharaman yang menipu kamu. Maksudnya, disebabkan kamu dakwa ni lebih sangat, maka Allah haramkan kamu daripada dapat kebaikan. Tentang kita di sini hidup bukan untuk mendakwa kita baik pada orang, atau kita dah cukup hal agama, tak, kita tak perlu dakwa. Kita masih jauh daripada apa yang kita nak. Kalau kita buat dunia, kita rasa macam jauh daripada apa yang kita nak. Saat saya dah kaya tapi belum cukup kaya lagi, rasa jauh lagi, rasa terus buat. Itu orang namanya meniaga, mana dia orang berhenti kerja, sebab dia rasa pencapaiannya belum cukup. Yang berhenti kerja ni, yang kerja-kerja dengan orang ni, pencin lah sahab, malah kerja. Yang orang kerja sendiri meniaga ni, bilion ni, trilion ni, dia berhenti tak kerja. Dia tak ada pun umur pencin, umur 90 kerja lagi. Kenapa? Sebab dia rasa dunia tak pernah cukup, maka dia perlu ke depan lagi. Dia ada pesaing-pesaing baru dia. Tuan-tuan, kita lebih patut merasakan akhirat kita belum cukup. Maka belum masanya untuk kita dakwa ni. Kita siapa? Saya lah wali sebenarnya, kutuk, kutuk roh saya lah kalau nak cari. Tak, belum masanya untuk mendakwa. Setiap kali kamu dakwa kelebihanmu, maka Allah haramkan kebaikan untuk sampai pada kamu. Semua benda tuan-tuan menjadi rahsia di sisi Allah. Teruskan ibadat, teruskan bertakwa, teruskan taat. Ini bukan tempat untuk mendakwa kita siapa, ini tempat untuk kita beribadat kepada Allah. Tak payah nak dakwa siapalah. Saya nak dakwa saya paling aling, saya paling, saya tak perlu dakwa. Kalau kamu dakwa saja, kamu Allah haramkan kamu daripada kebaikan itu. Tak perlu dakwa. Sentiasa melihat akhirat ni kita tak cukup.
pusingkan cara berfikir. Ni duk fikir dunia tak pernah cukup. Dah ada dua rumah, tak cukup Ustaz, sebab kita nak ni rumah nak anak pula. Yang anak-anak dia fikir sendiri lah. Kenapa pula kita nak terus fikir ke dia pula? Sampai mengurangkan masa kita dengan Allah. Pandai lah dia cari sendiri. Kalau tuan-tuan fikir masa untuk anak-anak tanpa menggunakan masa dengan Allah, tak apa. Jadi masalah dia akan berlaku kekurangan. Mak kita tak pernah fikir rezeki kita. Mak kita bagi hantar mengaji je. Mak pun tak fikir nak siapkan kau kerja apa. Pandai-pandailah kau kerja apa. Akhirnya kita pun duduk dalam pekerjaan kita hari ini. Benda yang sama kita lakukan pada anak-anak kita. Ayah pun tak tahu kau ni kerja apa. Tapi ayah bagi kau ilmu. Ayah bagi kau faham agama. Dan lepas tu bagaimana rezeki Allah nak takdirkan pada engkau, maka itu bisa Allah. Dan kita tak menyibukkan diri kita untuk melakukan perkara yang bukan tanggungjawab kita lagi. Kan kita diajar bila anak dah balik, dia ada tanggungjawab di sini. Sebab kita terlalu sibuk untuk menjaga diri kita. Sebab kita nak lepaskan diri kita daripada neraka dan kemurkaan Allah. Ia satu kesibukan yang dipahami oleh orang beriman, sehingga kita seperti tak ada masa dengan orang lain. Contoh bila berlaku bok karam di lautan, kebakaran dalam rumah, bukankah kita fikir sibuk untuk jaga diri kita je, selamatkan diri kita? Kalau kita rasa agak-agak kuat, boleh kita tolong yang dekat dengan kita. Maka demikian kita ni dalam menuju ke akhirat, kita bimbang bila kita buat lebih kurang, kita tak selamat. Dunia ni kalau kita lebih kurang, takkan ada mudarat. Tapi akhirat kita buat lebih kurang, mudaratnya besar. Sebab dunia kehidupannya bertempoh. Bertempoh. Sedangkan akhirat itu kehidupannya abadi. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang akan membinasakan pada kehidupan abadi kita? Maka itu yang kita kena fikirkan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.